sorry, pedulikan ke belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih kepada subscribers yang telah menyubscribe ke channel YouTube channel Wizo yang telah ditubuhkan pada tahun 2008. Masa tu baru create account. Tapi saya mula bergiat mengupload video adalah pada tahun 2011. Video pertama sekali yang saya telah upload adalah video ketika mana saya telah pergi ke London, di mana saya telah terlihat seorang yang berlakon menyamar jadi patung dan menyalutkan dirinya dengan warna gold dan duduk keras gitu. Bila orang datang je, jadi saya cuba upload video tu. Tapi video tu dia block certain country, saya tak tahu sebab apa, saya dah putus asa. Tapi datang kepada tahun 2011, kami telah beli Hero 1. Dia tak panggil Hero 1 pun, dia panggil GoPro Hero. Masa tu tujuan kita beli kamera itu adalah sebab alasan untuk mengimprovekan body position riding kita pada ketika itu, muscle bikers. Kita orang share seorang 100 beli kamera tu. Jadi saya ditugaskan untuk mengendalikan kamera tersebut. Di situlah bermulanya kami buat, saya buat ombuat video menggunakan ZX10 tahun 2010 yang macam Pak Yar pakai sekarang ni. Pak Yar mana? Oh, ini. Jerobu. Lepas tu ada apa ni, pertikaian sedikit di kala itu sebab yang mana yang letak duit seorang 100 tu beli GoPro tu. Masa tu 1200 kot harga GoPro tu. Dia orang tanya mana dia orang punya video, mana footage dia orang. Tak ada pun dalam video. Maklumlah saya selalu shoot yang mana yang laju je. Bukan laju lah, yang mana yang regular, yang mana baru yang slow. Takkanlah saya nak slow ikut belakang dia orang nak ambil apa, tak ada apa kan. Jadi untuk bagi dia orang apa ni, jaga hati kan, nak jaga hati dia orang, saya pun ambil GoPro tu, ambil lah muka dia orang masa dia tengah sembang, buat conversation. Asalkan dia orang ada kat dalam video, dia orang pun happy. Tanpa disedari bila buat benda macam tu, jadi lucu pula, jadi terhibur tanpa plan. Lepas tu channel saya mula top pada tahun 1-2 tahun lepas tu lah. Ada member atas member, dia ni PUDM, dia nak pinjam GoPro. So masa tu dia pinjam GoPro, dia letak onboard dalam Sukhoi. So dia bawa Sukhoi dia, dia letak kamera kat depan. Tu tengoklah dia tengah bawa macam mana. So belakang punya view ni nampak. So dia buat yang apa tu, wheelie tu. Tengah take off tu tiba-tiba nampak apa ni, angin putih kat belakang tu. Video tu memang itu yang buat channel saya bertambah hit. Masa tu komen dekat situ, dia orang kata, wow, abang ni bawa motor macam dia bawa jet lah, hebat abang tu. Jadi saya reply balik, saya kata itu bukan saya lah, itu orang pinjam. Lepas tu dia orang kata, wow, abang ni berendah diri, tak mengaku yang dia bawa jet. Jadi kalau dia nak kata saya bawa jet, saya bawa jet lah. Lepas tu datang pada tahun yang berikutnya, video tu terlampau menular. Menular ke melular? Mengular. Jadi saya terpaksa turunkan atas permintaan daripada geng-geng dia orang ni lah. Dia orang tak bagi lagi sebab this is PNC. So saya terpaksa turunkan dua video masa tu. Salah satu video tu adalah video dia orang training. Ada satu lagi video tu memang lima punya, original punya footage saya letak dulu tu. So saya pun remove video tu. Lepas tu saya meneruskan video merapu saya, pegang GoPro, tala kat orang, mengarut. Dan saya namakan as a bloopers. Dan onboard seperti biasa. Dan dari masa ke semasa orang suruh saya buat review motosikal. Saya tak nampak profession saya ataupun kebolehan saya buat review motosikal, sebab saya tak pandai bercakap mungkin lah.
Jadi saya teruskan apa yang yang sedia ada, yang dekat ada, sedia ada dekat YouTube channel Wisezone saja. Jadi saya hari ini mengambil kesempatan terima kasih kepada subscribers yang telah menyubscribe channel saya daripada dulu, yang mana yang dah follow channel saya daripada tahun awal-awal daripada 2012 2013. Saya ada kenal mereka yang adalah familiar, kalau saya nak sebut banyaklah. Dia orang ada komen-komen, sekarang pun ada yang komen, ada yang dah tak nak komen sebab saya tak reply, mengajuk kot. Tapi yang mana yang follow daripada dulu sampai sekarang, saya ucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih. Dan janganlah unsubscribe, teruskan. Saya akan cuba menghasilkan video yang lebih baik lagi. Selain daripada itu, saya ambil kesempatan juga ingin mengucapkan terima kasih sebab saya, banyak orang nasihat saya supaya monetize. So iklan Google ada bagi, adalah bayar sedikit kat saya lah, tak banyak, adalah sikit. Dan duit tu alhamdulillah, saya mengaku kat sini saya guna untuk beli kereta orang tua saya. So saya mengucapkan koranglah terima kasih sebab membantu saya, untuk membantu saya menunaikan tanggungjawab membantu orang tua saya. Dari hatilah setinggi-tinggi terima kasih. Saya terharulah dapat membantu orang tua saya tu. Tolonglah jangan unsubscribe dan tolonglah jangan putus asa dengan saya. Saya sedih. So apa lagi nak cakap kan? Tapi L8 tu memang best, saya memang suka. Dan saya dengar L9 pula nak keluar. So kalau apa ni, subscriber lagi banyak, Google bayar lagi banyak, mungkin saya beli L10 lah. Sebab dia 10-10 macam mana Pak ya? L10, pergi 2 biji. 2 biji, 10-10. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum.